一见哦。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah ceria banget ya hari ini. Dan sekarang Erlan Magatru siap lagi nih. Balik lagi di sini tentunya di Balakutak. Coba, udah tahu kan semuanya, udah hafal lah ya. Kasohor Cikan, Balakutak serunya tuh di... Nah, emang benar Balakutak serunya tuh di sini dan juga pastinya Erlan Magatru siap nih setiap Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di E-Channel TV Warna-Warni Bandung 26 UHF. Di sini kita bakal banyak banget keseruan sampai luat leet, sampai bayong yang cerita gitunya. Dan ini kita bakal hadirkan juga nih yang bakal siap untuk menggoyang Balakutak untuk hari ini ya, untuk episode kali ini juga. Nah, tapi jangan lupa juga nih untuk pemirsa Balakutak yang pengen nyanyi bareng seru-seruan sama kita, boleh bisa langsung daftarin aja diri kamu sekarang juga ke nomor di bawah ini. Ada Ibu Amanda dan juga Ibu Ria, tinggal ditelepon aja, saya mau nyanyi langsung. Ini gak cuma penyanyi aja yang pengen, tapi juga boleh banget nih buat ibu-ibu rumah tangga yang suka nyesehan, sabari nyanyi ngahaleang, ya sabari gegeroh nyanyi wae, punya hobi nyanyi bolehlah kesini aja ya sambil masuk TV juga. Plus juga yang punya hangout place atau tempat usaha atau juga pengen endorse, yang pengen dikunjungi juga sama kita, bisa langsung aja hubungi nomor di bawah tadi ya. Ini ada Ibu Ria dan juga Ibu Amanda, oke? Okay? Hari ini aku mau terima kasih banyak buat City Collection dari Collection City Munjul yang sudah support kita. Plus juga sekarang Erlan Magatru di sini di Balakutak ada di Miko Mall. Lebih tepatnya di lantai 1 Food Garden ya. Jadi ini kalau pengen makan-makan enak sambil nongkrong-nongkrong bersama keluarga dan juga reng-rengan, boleh kesini aja ya di Food Garden lantai 1 Miko Mall Kopo Bandung. Baik, kalau gitu untuk keseruan kita hari ini kita akan memulai karena kita ada tamu nih yang paling spesial dari PAMI DPC Kota Bandung. Boleh bergabung di sini PAMI DPC Kota Bandung. Ini ada Ibu Nais Larasati, ada juga Pak Mail, ada Ibu Eli Junjunan, ada Pak Ago dan juga ada Mami Astri. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Nah, ini mah kalau saya lihat nih yang ini nih, ini bendaharanya ya. Sesuai dengan postur sesuai. Cocok banget jadi bendahara ya. Ini legend lah kalau dibilang mah ya. Amin. Aku karek borojol dia udah babarawakan di panggung. Ceuyah ya. Ceuyah pisan. Benar. Sampai bayang-bayang. Bayang-bayang gitu nya. Oke, ini ibu atau teteh ya? Teteh aja membernya dagelis. Boleh, mau teteh boleh asal jangan emas aja. Jangan masa. Apalagi mentongnya. Ini ada Teh Nais Larasati selaku wakil dari PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, DPC Kota Bandung. Ya. Damai. Alhamdulillah, Erlan. Boleh tuh dikenalin juga nih yang lainnya nih. Oh, iya. Teh Nais. Ini alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi ya dengan Balakutak Channel ya. Kami dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, DPC Kota Bandung, ya, yang diketuai sama Kang Dayu Age dan saya Nais Larasati sebagai wakil ketua. Ada siapa? Eli Junjunan sebagai sekretaris satu. Dan sebelah kanan saya si Bongsor. Sebagai bendahara saya Astri Hapsari. Dan di belakang saya. Ago ya dari OKK, PAMI Kota Bandung. Sebelah kirinya ada Ismail bagian keartisan. Bagian keartisan dan nanti juga ada bagian keartosan. Oh, berarti ada keartisan, ada keartosan. Ini kalau di organisasi cuma ada di PAMI doang ya. Iya, keartisan betul. Dan keartosan. Dan. Tapi ayah nu melengkapi itu semuanya nih Teh Nais, keartisan dan keartosan tuh nu kanan ta. Astri Hapsari, keartisan dan keartosan. Sebagai mewakili pengurus yang lain yang tidak bisa hadir dan kami juga atas nama ketua mohon maaf tidak bisa hadir pada malam ini karena ada suatu hal yang harus diuruskan di Jakarta mungkin. Jadi diwakili oleh kami-kami ini adalah bagian daripada pengurus dan yang lainnya masih ada. Luar biasa, bagian, tapi nggak apa-apa ini juga udah luar biasa. Boleh minta tepuk tangan untuk PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, DPC Kota Bandung. Nah, ini kalau ditanya nih soal PAMI DPC Kota Bandung, untuk aktivitinya itu ngapain aja coba sampai, ini kan awalan 2020 ya, pasti kan ada resolusi baru atau juga bagaimana, silakan gimana nih PAMI DPC Kota Bandung di 2020.
Untuk PAMI DPC Kota Bandung, kebetulan kan baru dilantik tanggal 31 Desember, kemarin bertepatan dengan malam tahun baru, bertepatan di Taman Musik. Dan mungkin karena kita memang baru ya, istilah bahasa Inggrisnya itu leleng kehalu. Bukan bahasa Inggris itu mah, oh, bahasa ya? Eta, bahasa daerah kamu. Bahasa Soreangnya. Bahasa Soreang. Ya, jadi untuk sementara ini PAMI memang sedang melakukan rencana-rencana, banyak sosialisasi dan audiensi ke berbagai pihak. Dan rencananya juga untuk bulan depan kita ada rencana kegiatan bakti peduli. Sosial. Begitu. Baik, baik. Berarti itu sudah ada beberapa planning untuk ke depan dan juga betul. Pasti harus. Ada charity, bakti ya, sosial. Betul. Ya. Betul. Untuk PAMI sekarang kita lebih ke regenerasi ya. Kita akan merekrut talenta-talenta yang lebih muda. Betul. Ya, kita raih, kita rangkul dan bagi para pemirsa juga yang berminat untuk bergabung dengan PAMI, kenapa silakan ayo, kita bergabung welcome di sekali. Sini. Kita yang senior-senior kita akan membimbing para junior betul. Ya, untuk betul. Bisa. Jadi jangan sungkan ya siapapun yang mau masuk anggota DPC PAMI Kota Bandung, pokoknya dengan senang hati. Ya. Sok sahawae. Termasuk Erlan. Ya. Oh, aku juga bisa. Juga bisa. Pak Go, syaratnya okay. Apa nih sebagai anggota syaratnya PAMI nanti? Sebagai anggota PAMI Cenang Onwai. Ya, ini bagian Bapak Ago. Gampang sih kalau untuk jadi anggota. Yang kita intinya kan sekarang, bertalenta aja ya. Ini kan untuk talenta, anggota juga boleh. Kenapa? Karena kami juga lagi merintis satu bidang lagi, ada PAC, PAC tingkat kecamatan. Ya. Jadi Anda dan bisa berhubungan dengan PAC, ya? PAC di tingkat kecamatan yang berada di Kota Bandung. Ya. Gitu. Syaratnya cuma daik aja lah gitu ya. Daik ke semangat, daik ke semangat dalam seni gitu. Ya mungkin betul. Saya tambahkan mungkin intinya yang punya talenta saja di sini ya. Yang bertalenta dan kita ingin saling membimbing di sini bisa bergabung dengan PAMI ya. Dan kita sudah terbentuk ada PAC-PAC di setiap kecamatan, sudah terbentuk beberapa PAC ya yang sudah tergabung. Dan intinya dari PAMI sendiri kita hanya ingin merangkul semua adik-adik yang punya talenta yang memang genre di apa dangdut, walaupun di dalamnya sendiri itu semua genre kita bisa. Oke, berarti ini yang bertalenta dan juga pastinya yang daekan ya. Iya. Sagala daek gitu kan. Nah, ini kan nyesehan, nyesehan. Oh serius? Daek ngepel. Oh gegero. Di bumi tapi bayar. Di bumi nyata. Oke, oke, oke. Jadi ini ada syaratnya itu sangat mudah sekali. Jadi no penting mah kamu punya talenta ya. Apalagi di bidangnya. Ada kemauan juga, ada kemauan. Ada kemauan. Dan itu di sana tuh nanti kalau misalnya sudah masuk ngapain aja? Ya. Kan bisa direkam. Oke. Okay. Jadi kita bisa. Mungkin tidak akan muluk-muluk ya Erlan ya. Kita tidak akan muluk-muluk untuk membawa menjanjikan ya. Sesuatu tidak gitu. Karena PAMI ini merupakan wadah gitu. Atau wadah payung ya, untuk calon-calon seniman, seniwati yang ada ya, di Kota yang Bandung punya khususnya. Bakat, gitu yang kan? Punya bakat, yang biasanya malu-malu atau bagaimana terus tidak bisa bingung untuk menyalurkan bakatnya tuh kemana. Nah udah, ini dia, kita PAMI. Langsung saja ke PAMI Kota Bandung. Jadi kita akan merangkul, kalau misalnya ada kemauan tapi dia tidak punya suara yang tidak begitu bagus, nanti kita bisa olah. Bisa terus, diarahkan. Bukan hanya suara loh Erlan, di sini juga kita ada, nanti ada pelatihan untuk make up. Biar mereka bisa make up sendiri gitu. Untuk bikin kue-kue. Oh pantesan, iya pantesan kebelah dianya. Oh lo iya sudahnya, iya mah kembang. Yang buruhana PAMI, jika namanya segala bisa. Tadi di tukang, di tukang panggung, ker make up, ionya, ker make up batur. Iya, yeah. Harus dong. Contoh harus. Yang kita akan saksikan nanti adalah anak-anak muda. Oke. Okay. Ya, generasi kita yang akan menjadi penerus betul. Para siap. Nah, nanti kita akan melihat ya. Informasi, kita mulai di bulan depan, PAMI ada satu acara kegiatan yang PAMI peduli, yang kita akan ada satu penggalangan dana untuk yang ya, kerjasama betul. Dengan Dinas Pariwisata Kota betul, Bandung betul. Dan DPRD Kota Bandung untuk kita berbagi sesuatu dari PAMI untuk para korban bencana. Oke, semoga dilancarkan ya Bu ya. Amin. Dan juga pastinya selalu disukseskan juga, disehatkan juga untuk semua tim dari PAMI juga. Oke, dan ini yang pertanyaan terakhir dari Erlan. Kalau pengen banget, wah saya ini kayaknya Erlan cocok banget ya pengen ikutan. Tapi aku mah gak bisa nyanyi, diajarin nyanyi nanti di sana. Iya.
nanti tapi, kita ada kita ada sesi olah vokal. Uh-huh. Jadi bukan hanya untuk perform juga kan. Yeah. Jadi kita perform di acara-acara kan pasti ada. MC Ayan tuh MC. Ada Master of Ceremony juga ada. Iya, ada. Kebetulan nanti kita pokoknya kita akan bimbing mau kemana arahnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi PAMI itu dari segala bidang kita welcome. Tidak menutup kemungkinan. Nah, pokoknya mas seniman, seniwati apalagi khususnya untuk Kota Bandung bergabung bersama PAMI DPC yeah. Kota Bandung dan yeah. gabungnya kemana mau daftarnya? Yeah. Ke sekretariat. Ke sekretariat bisa langsung ke sekretariat Jalan Haji Api. Sekretariat Jalan Haji Api di dekat rumahnya Kang Dayu sebagai nomor 42. Oke, itu tuh yang arah dari Cijerah ya? Ciberem Bunderan. Ciberem Bunderan ya. Itu ada Ciberem Haji Bunderan. Alfi. Ya, itu Jalan boleh. Haji Api nomor 42. Nah, nomor 42 nanti langsung aja bisa. Atau mungkin di IG juga bisa boleh buat tanya-tanya ada, juga. Bisa. Sosial medianya ada bisa, ya, PAMI bisa. DPC Kota Bandung. Dicari aja di situ ya. Baiklah, kalau gitu ini untuk tadi kita ngobrolin soal apa yang dibilang sama Mami Astri itu. Ada yang bisa nyanyi dengan apa? Dengan make up-nya Mami Astri yang udah amucuy. Kita akan tampilkan ya. Ya. Baik ya, dan juga ini terima kasih banyak untuk, kalau hejido ya, ayah Pak Mail tadi diem-diem baik tuh ngomong-ngomong. Pak Mail kok ke artisan ya. Keartisan ya kumaha. So, ada ini kalau keartisan suaranya juga bagus. Oh, iya. Nyanyi ini harus nyanyi. Sok adat dia upaminta di warung nyari. Iya udah coba. Pak Mail gimana untuk keartisan memang benar banget ya semuanya bisa seniman seniwati atau mungkin yang punya bibit atau bakat jadi seniman seniwati itu gimana cara membedakannya cenah Pak Mail? Mungkin di waktu yang dulu-dulu ya, mungkin banyak yang menyalahgunakan gimana sih caranya jadi artis? Gimana sih, kita punya bakat nih, kita harus kemana? Seperti yang tadi THC sudah sebutkan, di PAMI ini kita akan membimbing, menggembleng dari dasar, membina pokoknya dari dasar banget, hingga dia sampai bisa lah tampil di depan banyak orang gitu. Oke. Okay. Kita bakal menyalurkan juga insinya. Ya, mudah-mudahan jadi kembang buruan ya, Beb. Aku jadi artis. Iya, amin. Kamu kan sudah jadi artis sekarang. Iya. Ya bisa lah pokok namanya. Iya. Artis naon tapi, Nak? Ya, artis e-channel. Artis e-channel. Balang Butang. Sebenarnya masih kamu udah dikenal kan dari dulu juga. Kamu. Artis jadi artos gitu ya. Iya. Artis jadi artos. Kalau kamu takut sendirian bisa di... Tuh, produser caranya bendahara bisa. Iya, bisa ya. Karena produser maaf ya. Ada promo. Ada maaf bagimu. Oke, saat terakhir deh ada yang mau disampaikan gak buat pemirsa Balang Butang di rumah dari PAMI DPC Kota Bandung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas e-channel yang sudah memberi kesempatan dan waktu untuk kami bisa bersosialisasi dan berapresiasi di sini. Sekali lagi buat para pendukung juga, buat kru e-channel dan Miko serta teman-teman dari PAMI yang mewakili PAMI. Terima kasih sebelumnya juga buat Kang Erlan, terima kasih. Sami-sami. Jangan bosan-bosannya untuk kontak PAMI untuk ngisi acara di e-channel. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dong untuk PAMI DPC Kota Bandung, luar biasa. Dan benar banget kita akan langsung aja menampilkan ini ada bibit-bibit yang sudah dinaungi sama PAMI DPC Kota Bandung. Ya sudah siap juga untuk hari ini seru-seruan ya. Omat, kita ada jargon. Balakutak serunya tuh di sini, tapi versi PAMI-nya, suara hijinya hiji, dua, tilu, suara empat, suara lima. Oh. Ya. Coba, suara jangkrik, suara ucin. Suara lahir. Suara me. Lahir, kamu mah suara iya, orang-orang. Suara coba ya, untuk PAMI DPC Kota Bandung di sini, di Balakutak serunya tuh di sini. Sari Andoy coba, serunya tuh di sini. Gitu ya, coba cikan. Untuk PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu dan Indonesia DPC Kota Bandung. Balakutak serunya tuh di sini. Oi, coba dong Miko mau suaranya mana? Kurang kenceng suaranya mana untuk Mikomo? Wah mantap banget, coba kita tes semua yang ada di sini. Balakutak serunya tuh dek. Tepuk tangan dong buat kita semuanya, mantap,
Mantuliti namanya itu teh ya, luar biasa. Oke. Dan sekarang di segmen sekarang ini kita bakal seru-seruan. Ya, jadi tadi kita sudah ngobrol juga nih bersama Pami dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Yang ini ternyata memang ada bakat-bakat yang ada di dalamnya. Ada artis-artisnya dari Pami yang siap untuk menggebrak hari ini tentunya di Balakutak setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam ya. Jadi tetap kamu stay tune aja di sini, tontonin Erlan Magatru juga di sini, jangan kemana-mana karena makin banyak keseruan sampai malam nanti ya. Baiklah kalau gitu yang pertama ini kita akan ketemuan sama yang gelis, artis dari Pami juga untuk DPC Kota Bandung. Ini dia, ada Bunga Melodi dan Aulia Citra. Come on, ala nih gelis, Kayung Yun gelis natenya, nih kita duo atau kumaha ya? Ngedadak. Dua dadakan, sebenarnya cegah sama lo. Dua dadakan. Dua dadakan, sebenarnya asli betul. Bandung? Abi Garut. Oh Garut, iya. Ayo Bunga no mana Bunga? Iya, Ari Aulia Abi. Berarti iya, oke. Okay. Dan ini teh memang sepantarnya, cegah kembar sih nah. Luar biasa, Pami boga duo. Luar biasa. Kan, iya. Kan Pami mah hiji-hijinya ya main duo. Iya. Mirip enggak? Ente sih, temen. Aduh, ya menit terasa. Ya, oke. Okay, kalau okay. Gitu, Cikan ini Bunga Melodi sama Aulia Citra dari Pami DPC Kota Bandung. Betul. Sebelum nyanyi, boleh salam-salam dulu, Cikan, buat siapa aja. Oke. Okay. Spesial tentunya buat DPC Pami Kota Bandung, terutama untuk ketua kita, Kang Haji Dayu Age. Semoga sehat selalu untuk DPC Kota Bandung. Semoga makin sukses, jaya dan selalu digemari oleh masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, dan Bunga, kumaha Bunga yang mau disalamin buat siapa aja? Terutama buat DPC Pami Kota Bandung. Semoga sukses selalu, terutama buat ketua Pak Haji Dayu Age. Semoga sukses selalu. Oke, siapa ya nih kamu kan ini kayaknya milenial-milenial kumaha gitu ya. Emang. Jangan lupa dong YouTube kita di-subscribe dong. Oh iya, ya. Tentunya. Jadi nanti, harus itu. Ya, biar tambah kalo, banyak ya. Nah gitu, biasanya kan juga Mami Astri ayahnya Bendahara Pami. Oh iya, betul. Eta kan sok ngadeblonya, etatenya si etatenya gitu ya, si teh Mami Astri teh. Bener. Sok ngadeblo, Sabtu Minggu mah sok tarah di imah. Jadi sok tarah katonton, ceranya. Nah, makanya pengen nonton ulang lagi ada di YouTube. Ada namanya di YouTube, e-channel betul. TV Official. Betul, nanti bisa lihat lagi tayangan kita nyanyi di Balakutak ya. Baiklah. Kalau gitu untuk mengawali kita hari ini pastinya semuanya seru-seruan boleh. Ini dia ada Bunga Melodi Aulia Citra dengan ada dia Balakutak. Okay. Serunya tuh di sini. Thank you.
Yo, balakutak serunya todes. Aduh, ini semakin kesini semakin haredang ya Wak ya, semakin luat leet karena memang tadi yang pertama yang kedua udah pada ceyah banget luar biasa. Ceyah nage ceyah marahmai, cetar murahai, huay ngabah huay, sudah gitunya. Yaudah kita sekarang lanjut lagi untuk yang berikutnya nih. Di sini kita ketemuan juga yang paling ceyah juga. Ini benar-benar harus ditonton banget karena kalau gak ditonton itu bahaya banget. Aduh, pemirsa balakutak jangan sampai kemana-mana ya. Karena sekarang kita ketemuan bersama Dede Lesti. Alah, dan juga lanceknya, nah, kalah. Ya Dede Lesti. Sanes. Oh, Sanes. Nah, gini asa sih gak Dede Lesti ini, Ma. Sanes. Oh, ya mana Lesti kawet ya, nu viral teh ya, Eta. Iya, pengen. Alah, ya Allah. Cikan atuh ya, kumaha damang pemirsa iChannel gitu. Kumaha damang pemirsa iChannel. Bener ya, mirip banget ya Allah. Ini ada Nona Aura dan juga ada Gali Kenzo. Boleh kita tepuk tangan dong buat Nona Aura. Ya, dan juga Gali Kenzo. Luar biasa, ini suatu kehormatan juga ya, ternyata aku memang tadi di briefing sama produser katanya Erlan bakal ada Lesti di balakutak. Ternyata emang beneran ayahnya tapi suarana hungkul. Damang teteh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, damang aa. Alhamdulillah. Alah, iya mah berarti cegah lancek nah bener ya. Terus insya Allah. Oh, iya. Yaudah, sekarang teh mau nyanyi duet ya. Baik, coba sebelum nyanyi boleh mau salam-salam buat siapa dulu silakan. Salam-salam buat keluarga di rumah, buat teman-teman di pondok, juga buat teman-teman di kampus. Pokoknya semuanya deh teman-teman anak. Oke, terus Kang Galih buat siapa aja Kang? Salam-salam spesial buat mama tercinta, buat ayah juga, terus buat semua keluarga yang ada di rumah dan teman-teman yang menyaksikan kita langsung. Oke, nah harus ditontonin banget ya. Ini tadi asli dari Bandung. Asli. Bandungnya di mana cina? Abi mah di Garut. Di Garut, walo. Ayo lesti mah Cianjur ya Garut. Oh tenang-tenang sampai tutup penting mah Jawa Barat. Itunya Ali Kang Ali. Abi mah di Mekarwangi, Bandung Barat. Bandung Barat. Ya, oh bayar tutup penting Sarwa Bandung. Nah gitunya ya udahlah kalau gitu mah ini dia. Ada penampilan spesial tentunya dengan Birunya Cinta. Untuk pemirsa balakutak di rumah ini dia ada Gali Kenzo dan Nona Aura. Balakutak serunya tuh di sini. Coba balakutak serunya tuh di sini. Balakutak serunya tuh di sini. Pasti
dalam impianku tanda kasih. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Yo, kita masih di sini tentunya di Balak Kutak yang memang serunya tuh di mana guys? Di sini. Ala, ini masih ada di Food Garden tentunya di Mikomol lantai 1 dan juga masih bareng sama Erlan Magatru. Nah, Erlan enggak bosan-bosan nih buat ngingetin juga pemirsa Balak Kutak dimanapun berada. Jangan sampai ketinggalan buat selalu follow juga nih, pantau juga sosial media kita. Untuk Instagram silakan di follow ya. Dan itu ada di e-channel TV underscore BDG. Dan juga yang pengen banget liatin apa namanya keseruan dari program-program e-channel, apalagi Balak Kutak, pengen ditonton ulang gitu kan ya. Ada di YouTube ya, namanya langsung aja di subscribe, di like, di komen dan juga di share. Itu ada e-channel official, e-channel TV official. Itu nanti di subscribe dan juga pastinya di share juga ke yang lainnya, biar nanti kamu makin ceria, makin kayung yun gitu nya. Ya udahlah, kalau gitu sekarang kita ketemu lagi sama yang berikutnya. Ini masih artis dari PAMI ya, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Ini yang paling keren juga, aduh aku suka banget kalau di radio aku tuh suka muterin lagunya. Ya udah, ini dia, ada Reni Seblak. Luar biasa, coba Kang Anggada, ini kan Reni Seblak ini benar-benar ceyahnya, coba kita tes dengan goyangannya. Cikar Kang Anggada, yuk kasih musiknya hela. Ala, Teh Reni siap? Siap kita dong. Goyang naon, goyang nyeblak? Bukan. Goyang segara? Peso puir. Aha. Goyang peso puir. Goyang peso puir, itu naon cerah? Seket. Oh seket, peso puir. Oke lah kalau gitu Cikan. Kang Agada, goyanglah Teh Reni Seblak di Balak Kutak. Cikan. Hiji, ya. Dua. Hiji, dua, tilu. Dua, tiga, empat, lima. Oh gitu. Hiji, ini. Hiji. Reni, iya, itu teh sekarang teh lagi sibuk apa Teh Reni teh ieu teh? Alhamdulillah kalau off air ya, alhamdulillah sejauh ini Reni Seblak lagi jobnya ini single promoter baru. Luar biasa. Dan memang ini kalau artis-artis PAMI itu nya ieu teh aduh kasohor pisannya. Reni Seblak tadi ada Lesti juga. Amin. Meskipun KW tapi suaranya mantul. Amin. Oh, lo ada Galih juga. Ini ada Reni Seblak yang sudah siap juga untuk menggebrak hari ini, malam hari ini tentunya di Balak Kutak yang memang serunya tadi mana Teh? Di sini dong. Nah, gitu. Tapi aku mau salam dulu Cika, ya sama. Atau sebelum nyanyi salam-salam pokoknya dulu buat siapa? Pokoknya sukses ya buat PAMI DPC Kota Bandung. Untuk Kang Haji Dayu Age pokoknya sukses, dan juga untuk semuanya untuk Kota DPC Kota Bandung pokoknya. Siap. Untuk PAMI wah sukses aja pokoknya. Amin. Coba tepuk tangan dong buat PAMI DPC Kota Bandung. Alah. Yang mau goyang boleh ya sini ya. Boleh. Ini enggak apa-apa ini ya. Harus banget kita tunjukkan kalau PAMI itu benar-benar bisa goyang kabehanana ya. Betul sekali. A-a-a-nya, teteh-tetehnya apalagi DPC Kota Bandung goyang di sini sama Reni Seblak ya. Yuh. Baiklah kalau gitu sekarang kita ada Reni Seblak yang mau nyanyi Terhanyut Dalam Kemesraan. Ini dia buat pemirsa Balak Kutak, karena di Balak Kutak serunya tuh Dek sini. Thank you.
ku bertahan dengan ketidakberdayaan. Seorang wanita yang ditinggalkan. Betapa sulit ku terima semua perlakuanmu kasih. Betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan ini. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan? Seorang wanita yang ditinggalkan. Terima kasih banyak nih buat selalu tontonin Balakutak setiap hari Sabtu dan Minggu pastinya jam 8 malam hanya di e-channel Warna-Warni Bandung ya. Dan juga terima kasih banyak nih buat yang selalu support Erlan juga. Dan juga support Balakutak pastinya untuk e-channel ini ada City Collection dari Monjul ya. Dengan IG-nya ada Collection City, tinggal di follow aja nanti bisa pesan-pesan atau juga mungkin barangkali pengen order partai besar boleh bisa langsung ke Collection City aja ya. Dan terima kasih juga nih buat Mikomol yang selalu ceria.
ya, luar biasa, pembahana, paripurna pokok namanya. Dan apalagi yang satu ini nih, untuk akhir pertemuan kita, yang bakal bener-bener harus banget ini buat PAMI DPC Kota Bandung, hadirkan di sini, kita gebrak bersama semuanya, kita panggil ini dia, untuk Nice Lerasate! Hey, ya Allah, iya. Ini kita bertemu kembali, luar biasa. Ya, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang nih Teh Nais Larasati. Aku panggilnya Teteh atau apa ya? Teteh boleh, Teteh. Kan orang Sunda mah Teteh. Ya. Bener. Upami orang Jawa, Mbak. Mbak. Upami orang Batak. Apa, Batak apa? Batak wa. Apa ya? Wah, wah, cerita. Tapi ini benernya awet awet gelis ini mah ya. Ya Allah, awet, alhamdulillah. Awet ngora atau awet muda itu biasa, tapi ini awet gelis luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Nais Larasati. Keren banget ya. Si bagaikan petir di siang alah, hari. Ya. Bener. Mungkin ingat ya dengan lagu saya dulu tahun 82. Aduh, salapan doma bi karek borojol ya Teteh. Karek borojol pastinya. Tapi ini yang kerennya itu adalah dimana ketika aku di radio itu selalu muter-muterin lagu-lagunya yang masih itu bukan cuma aku yang pengen, tapi semua pendengar radio juga pengen banget lagunya Takdir. Ay, Allah, Mawar di Tangan Melati dipelukan. Alhamdulillah. Hala, dan juga masih banyak-banyak lagi lagu-lagu ya, lainnya. Dan kumaha, alhamdulillah ya. Walaupun itu lagu Takdir bagaikan petir dan mawar di tangan melati di pelukan itu tahun 91-92. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah sampai ya Allah sekarang ya? Sampai sekarang orang masih menyukai dengan lagu itu. Nah, subhanallah. Subhanallah ya luar biasa. Dan ini tuh Nais Larasati ini adalah wakil dari PAMI DPC Kota Bandung. DPC Kota Bandung, ya PAMI. PAMI. Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Kumaha. PAMI. Aduh. Hidup PAMI Kota Bandung. Hidup. Aku semangat untuk PAMI Kota Bandung ini. Kita harus semangat. Harus dukung. Siap. Iya, dengan balakutak yang iya. Hatur nuhun pisahnya aku Maya, luar biasa kesini. Dan juga Teh Nais, boleh mungkin sebelum nyanyi mau menyampaikan salam-salam lagi buat siapa, boleh silakan. Hai, halo. Assalamualaikum, saya Nais Larasati. Ini dalam rangka semangat aja lah buat PAMI Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Kota Bandung yang diketuai Kang Dayu Age ya si birunya cinta. Saya wakil ketua dan ada juga di sini ada Pak Ago, ada Bu Eli, ada Bunda Mira, oh baru datang ya. Dan pokoknya ada Kang Angga si kumis tipis dan pasti peresen dicium kuno kumisan. Nah pokoknya itu ya. Pokoknya salam-salam pokoknya untuk yang nonton sekarang di acara Balakutak Channel ya. Tong Hila pokoknya mah. Pokoknya untuk para fans penggemar Abdi khususnya. Dan pokoknya umumnya untuk sadayana deh pokoknya salam dangdut. Salam PAMI Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Luar biasa. Salam PAMI DPC Kota Bandung pastinya ya. Dan betul. Ini juga terima kasih banyak deh buat semua keseruan dari Balakutak pastinya. Yang selalu ditonton sama Akang sama Teteh. Semuanya betul. Ada di rumah dimanapun berada gitu kan ya. Tontonin terus kita. Dan juga jangan lupa untuk Akang, Teteh, semuanya pemirsa Balakutak. Yang pengen juga nih nyanyi bareng seru-seruan masuk TV boleh. Ya daftarin aja diri kamu sekarang juga ke nomor di bawah ini. Teteh di bawah ini gitu. Di bawah ini nih. Nah, di bawah ini ada Ibu Ria dan juga Ibu Amanda. Yang pengen nyanyi bareng seru-seruan daftar dulu aja nanti masuk TV ya. Betul. Sambil karaokean gitu biar ceyah luat leet gitu ya. Oh iya, ceyah redang bayung ya. Redang bayung ya. Ya udah, kalau gitu ini untuk terakhir, terima kasih untuk semuanya kru yang bertugas dan juga staf dari Mikomol, apalagi untuk Food Garden Lantai 1 Mikomol Kopo Bandung ya. Hatur nuhun, Erlan Magatru pamit untuk terakhir ini dia. Ada Nais Larasati. Takdir Balakutak, serunya tuh di sini. Thank you.
jalani. Goyang. Lagi dong, yang belakang jangan kalah. Channel.